wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala tajidalah waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Orang mau mensucikan akidah dan amal itu sesuatu yang tidak kasat mata. Beda dengan orang membersihkan dan mensucikan bajunya. Dicuci saja, disetrika, itu sudah bersih kembali. Tapi kalau akidah dan amal itu kan tidak segampang itu. Tapi karena itu di maka harus diterangkan. Implementasinya terserah pada kita semua masing-masing. Dimulai dari mana pikiran kita itu mensucikan akidah dan amal? Pertama, dimulai dari keyakinan kita tentang Allah. Bagi kita umat Islam, itu keyakinan tentang Allah itu menyangkut empat hal. Pertama, al-imanu biwujudillah. Iman bahwa Allah itu ada. Tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Tapi kita yakini ada. Dunia itu yang bisa dilihat karena yang nampak-nampak saja, yang tidak nampak tidak. Dalam iman kita, jin itu juga ada, tapi kan tidak nampak. Maka tentang Allah itu juga diyakini tentang al-imanu biwujudillah. Wujudnya Allah itu ada, Mas. Dua, keimanan kita tentang Allah itu menyangkut al-imanu birububiyatillahi. Allah lah yang mengatur segala-galanya, mengadakan, mengatur ini dan sebagainya. Dalam bahasa kitab yang berbeda lagi, Allahu khalaqona wa razaqona. Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Semua di benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, di situ ada hukum Allah. Yang enggak bisa dirubah oleh manusia. Entah berapa kali saya ngomong di mimbar ini. Kalau air ini dimasukkan di freezer, maka air ini jadi beku. Mestinya Pak Guru Fisika menerangkannya begini, anak-anak, ternyata di dalam air itu ada hukumnya Allah. Ketika air itu artinya siapa saja, orang itu baca basmalah atau tidak, maka ketika air itu dimasukkan di bawah 0 derajat, maka air itu jadi beku. Manusia enggak bisa ngerubah. Kalau Pak Guru Bu Guru Fisika menerangkannya begitu, berarti mendekatkan alam itu dengan Allah, dengan Tauhid. Tapi kalau Pak Guru Bu Guru, mohon maaf Pak Guru Bu Guru, menerangkannya, anak-anak, ternyata kalau kita ini butuh es gampang sekali. Inilah pinternya orang sekarang bisa membuat alat yang namanya freezer. Kalau itu, maka yang diagung-agungkan bukan Allah, tapi otaknya manusia itu. Jadi, oh kalau begitu dunia itu tidak bisa lepas terkoneksi dengan Allah. Ya, itu namanya al-imanu birububiyatillah. Ya, mungkin di pengajian Tauhid sudah saya sering singgung ya. Saya kasih pertanyaan untuk merangsang berpikir ya. Kalau ada anak muda bisnis, sukses,
Beberapa tahun berikutnya kemudian merambah di bisnis yang berbeda lagi. Tahun berikutnya merambah di bisnis yang lain lagi. Relatif dalam waktu singkat anak muda ini sukses. Terus orang tuanya ditanya sama tetangganya, "Pak, Bu, itu putranya sampean itu sukses, Pak ya." Nah, kira-kira orang tuanya jawabannya gimana? Apakah A ataukah B? Tak kasih opsi. A, iya anak itu memang pinter cari duit. B, oh anak itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. A apa B? Enggak, masyarakat pada umumnya. Kalau sampean, B itu terpengaruh omongan saya atau mulai kemarin-kemarin? Gitu saja kita itu perlu ditoto, Pak. Itulah syahadat yang saya sebutkan tadi. Enak kalau pikirannya itu begitu. Maka yang kedua tadi, al-imanu birububiyatillah. Yang mengatur Allah memberi mencabut ini. Yang memberi hidup, bahkan nanti hak hidupnya manusia itu juga dicabut. Tiga, al-imanu biuluhiyatillah. Beriman tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bukan nabi, bukan wali, bukan rasul, bukan syekh, bukan siapa-siapa. Tapi Allah. Maka adik-adik, kalimat la ilaha illallah itu jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan. Tuhan banyak. Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa dirinya sendiri, bisa uang. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, hanya Allah saja. Ya. Jadi wujud daripada semua aktivitas hanya kepada Allah. Yang keempat, ini tadi saya rencanakan 7 menit, 7 menit, 7 menit. Berarti kalau 21 kan lebih 1 menit ya. Lebih itu kan tambah-tambahan, bid'ah. Yang keempat, al-imanu bi asma'illah wa sifatihi. Iman tentang asma dan sifatnya Allah. Ini juga pembahasannya panjang. Ya. Satu saja yang saya sebutkan kepada kita. Asmaul husna itu laisat maksurah bi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Mungkin sudah pernah saya khutbahkan di sini. Siapa yang memulai 99? Jangan disalahkan kalau orang memulai 99 mengatakan begitu, tapi tidak lengkap. Hadisnya mengatakan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhala al-jannah. Yang bagian belakang itu yang gak pernah diterangkan. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Tapi yang diambil di masyarakat cuma Allah punya 99 nama. Tidak dilanjut, siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Ya. Kok begitu? Matan dari hadis itu, kata Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama Arab Saudi kontemporer, sama dengan orang mengatakan begini, "Mas, ini teman panitia Idul Adha, nggih Pak, saya punya 3 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini." Orang itu punya berapa? Ngomong gitu tadi. Nggak tahu. Yang 3 tadi apa? Yang disiapkan untuk kurban tahun ini, yang mau dijual, yang mau disimpan. Yang 99 tadi, man aqsaha, siapa yang melihat. Ini agak panjang, tapi supaya pada titik poinnya nanti di akhir, tidak saya teruskan mengenai Asmaul Husna. Oh, kalau begitu kita keimanan kita tentang Allah menyangkut 4 hal tadi, Pak. Iya. Oh, bagaimana mestinya manusia itu koneksitas komunikasinya dengan Allah? Kategorisasinya kata Syekh Fauzan Al-Fauzan, ada 4 kategori manusia apa namanya kepada Allah itu atau beribadah, berinteraksi dengan Allah itu. Satu, nanti jangan pilih mana, terserah. Saya cuma menyampaikan aja ya. Semua terserah padamu. Satu, man aba'a ya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang mengabaikan, tidak sambat, tidak minta, tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah, orang ini sombong.
Otaknya saja yang diagung-agungkan. Buktinya itu negara sana itu tidak pakai agama yang maju. Ini kategori orang yang ini tadi, Pak. Mengabaikan tentang kekuatan dan kekuasaan Allah, maka mustakbirun, sombong. Dua. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairu fahuwa musyrik. Ini tetap serius sekarang, Pak, ya. Orang yang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Menyalahi ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang kita baca setiap hari lebih dari 40 kali. Ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Berarti jangan kepada yang lain-lain. Tiga. Wa man abadallaha waqdahu bighairi ma syara'a fa huwa mubtadi'un. Ini bisa debatable, diperdebatkan. Orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang itu terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Kata ulama Arab Saudi yang pernah datang ke sini, ke Masjid Akbar, 3 bulan yang lalu, Sulaiman Ar-Rajih, kalau tidak salah itu. Dia mengatakan, siapa yang menambah-nambahi di dalam ibadah, berarti orang itu meyakini Nabi itu belum sempurna di dalam menerangkan agama, bahasa Indonesia ini. Walaupun ini masih debatable, bisa, oh kalau begitu sholat, puasa, zakat, baca sholat harus persis, fotokopi seperti yang diajarkan Nabi. Jawabannya, iya, kalau tidak dan itu dianggap sebagai ibadah, kata Imam Malik, berarti dianggap juga Nabi tidak sempurna di dalam menjalankan, menjelaskan tentang agama. 4. Sudah 20 menit. Dilanjut ya. 4. Apa tadi ya? Jadi yang pertama tadi orang sombong, tidak minta, tidak memohon kepada Allah. Yang kedua adalah orang syirik, menduakan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan bid'ah. Ini tanda petik masih bisa diperdebatkan. Yang keempat, wa man abadallaha wahdahu bima syara'a fa huwa mu'min muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, caranya pun menurut yang diajarkan oleh Nabi, maka ini adalah orang mukmin yang mengisahkan Allah. Inilah rasanya yang kita tuju. La ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita bisa begitu, nanti amal kita menjadi steril, menjadi bersih. Kita sucikan tadi katanya ya. Baik dari sisi akidah maupun dari sisi apa? Ibadah kita kepada Allah. Harusnya begitu. Semua aktivitas manusia lebih-lebih kaitannya dengan makhluk, mau tidak mau harus dikembalikan kepada ajarannya Nabi. Saya beri contoh. Apa ada di dalam gerakan sholat itu orang harus memberikan isyarat dengan satu telunjuk jari? Jawabannya? Ada apa tidak ada? Ada. Terus jari yang mana yang dipakai untuk memberikan isyarat telunjuk tadi? Jawabannya, jari yang apa ini? Telunjuk. Mohon maaf, kita pakai akal. Pak, kita ini Nusantara, ini pakai, boleh gak Pak? Gak boleh. Menurut akal benar, kesopanannya begini, bukan ini. Tapi ini kan ibadah, tauqifi, berhenti sampai pada Nabi, tidak ada pengembangan. Kalau kita bisa begitu, maka insya Allah amaliyah kita menjadi amaliyah yang diridhoi, yang suci tadi, yang bersih tadi, dari kotoran-kotoran. Saya lanjutkan, 5 menit lagi. Terus bagaimana Pak Ustadz, kalau supaya kita tidak, kita ini bisa suci, bisa bersih, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah ada 3 hal yang bisa dilakukan. Nah, ini tugas kita semuanya.
Pertama adalah orang harus meninggalkan dan mengabaikan atau menghilangkan asyirku fi af'ali rob. Itu bahasanya kitab, syirik di dalam perbuatan Allah. Ya, syirik dalam perbuatan. Perbuatan Allah itu tidak bisa disaingi oleh siapapun dan oleh apapun, Pak. Saya tanya jenengan, mesti bisa menjawab. Apakah Allah itu punya ilmu kun fayakun? Punya apa tidak? Punya. Apakah kun fayakunnya Allah itu sekali tempo bisa ditunjukkan oleh Allah kepada manusia pada umumnya? Ini bisa jadi itu, sana bisa jadi begini. Itulah maksud saya. Pertanyaannya, apakah kun fayakunnya Allah itu bisa di, supaya lebih fokus pertanyaannya. Nah, karena ini bukan kuliah, Pak, ya. Apakah kun fayakunnya Allah itu sekali tempo ditunjukkan oleh Allah lewat nabinya? Nah, baru ini bisa paham. Jawabannya? Iya. Contohnya gimana? Apakah pernah kita dengar dari Pak Kiai, Pak Ustadz, Nabi Musa itu punya tongkat? Tapi ketika diundang pertemuan di kerajaannya Fir'aun, lalu dihadapkan dengan para ahli sihirnya Fir'aun, ketika sudah menunjukkan kekuatannya sihir tadi, Nabi Musa disuruh melemparkan apa? Tongkat apa ini? Tongkat kayu. Kalau saya melemparkan tongkat kayu kan jadi tanaman. Ini jadi apa? Apakah Nabi Musa berpikir, loh begini kok suruh melemparkan? Enggak. Ada kelanjutannya, Pak, tapi saya enggak bahas ini berkelanjutan. Dua, apakah kun fayakunnya Allah pernah diberikan kepada hambanya yang bukan nabi dan bukan rasul? Jawabannya? Ini kudu ngaji. Iya. Iya. Contohnya siapa? Maryam. Kalau dalam iman kita prosesnya di kanan kirinya Maryam itu ada makanan, ada proses. Orang beli dulu, ada yang ngantarkan di situ pakai gojek misalkan ini dan sebagainya. Tapi Maryam bertanya, anna lagi hadza ya Maryam, ini kondi. Jawabannya apa? Min indillah, dari Allah. Tidak tahu saya. Inilah kemudian dalam pelajaran tauhid itu dibedakan antara miliknya Nabi Musa tadi dengan Maryam. Yang di situ disebut sebagai mujizat dan ini disebut sebagai apa? Karoma. Tapi ini jangan ditarik seolah-olah diberikan Allah kepada manusia lalu diperlakukan seenaknya. Tidak. Tidak suci nanti akidah kita kalau begitu. Masih ada waktu 2 menit. Ketika di Jawa Timur ini ada orang yang dianggap bisa menggandakan uang. Terus dibahas di salah satu stasiun televisi waktu masih rame-ramenya televisi. Acaranya ILC mengundang banyak pakar di situ. Ada seorang yang strata pendidikannya S3. Dia meyakini betul bahwa seorang A yang bisa menggandakan uang ini adalah karomah dari Allah dan dia diberi kun fayakun. Ini salah besar. Tidak begitu. Tapi kita tidak boleh tidak mengatakan Allah itu punya ilmu kun fayakun. Sekali tempo kun fayakun jadilah kemudian jadi. Itu ditunjukkan lewat Nabi, sekali tempo ditunjukkan kepada hambanya yang soleh. Jadi hindarkan kita itu dari perbuatan asyirku fi af'ali rabbi, syirik dalam perbuatan. Yang kedua, hindari syirik di dalam ibadah dan berdoa. Tidak ada yang berhak untuk dimintai kecuali Allah. Saya rasa ini sudah selesai kita pahami. Yang ketiga, yaitu asyirku fi sifatillah. Sifat-sifat Allah yang menghapus dosa, sifat-sifat Allah yang bisa mengetahui yang gaib, itu hanya pada diri Allah, tidak ada pada manusia. Ketika Nabi mengetahui ada ABCD yang akan datang, itu sekedar diberikan wahyu sama Allah. Tapi ketika orang sudah suci akidahnya, bersih akidahnya, maka orang punya rasa cinta kepada Allah, orang rasa punya harapan kepada Allah, orang punya yang terakhir khauf, takut sama Allah. Tak kasih contoh. Kalau orang punya rasa takut sama Allah, itu 4 tambah 4 sama dengan 8. Berarti maksudnya, Pak? Berapa, Mas? 4 tambah 4? Oh, 8, Pak.
Tapi kalau orang tidak punya rasa takut sama Allah, bisa enggak 4 tambah 4 bisa 444? Eh? Ada enggak di masyarakat begitu? Itu buktinya akidahnya tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.